sahabat YouTube, kali ini saya mau potong rumput lagi dan langsung pemasangan di mesin rumput ya. Ini kebetulan belum saya pasang. Saya pakainya satu senar aja karena rumputnya agak tinggi. Langsung kita masukin di sini saja. Ini biasanya saya pakai seperti ini. Sekarang saya pakai seperti ini gunanya biar dia tidak terlalu sama batu, tidak kena itu, tidak cepat rusak. Nah, terus kita langsung baut. Mana bautnya tadi? Ini bautnya. Nah, jangan lupa ya untuk pemutaran penguncian-nya ini ke kiri, jangan ke kanan. Kalau ke kanan itu membuka. Seperti ini ya, kelihatan. Baru kita kencangin pakai kunci. Ini sengaja saya balik supaya awet. Nah, ini karena dia muter, kita harus ngasih kunci di bawahnya ini, guys. Di bawah sini ada lubang. Kita cari lubangnya, nanti kita masukin. Nah, ini udah terkunci di sini, kelihatan. Nanti dia nggak bisa ini, baru bisa kita kencangin, guys. Ke kiri ya. Nah, kita langsung praktek ya pemotongan rumput hari ini pakai senar lagi, guys. Onnya ada di sini, guys. Review sedikit ya untuk penggunaan senar yang terlalu panjang itu kurang enak, jadi getarannya terlalu getar. Jadi maksimal senar yang kita gunakan itu 20 cm aja.
saya coba sengaja untuk pakai yang 30 cm, tapi di mesinnya getarnya luar biasa guys. Jadi tetap ya, andalan kita 20 cm aja. Kita ganti lagi pakai yang 20 cm, oke.